Mas Aurel ya? Iya, mau kemana Mas? Mau beli baju, Se? Hah? Beli baju? Ini kan hari Minggu loh, Se. Hari Minggu ya? Iya, ini saya mau ke gereja loh. Kan adik-adik ada sekolah Minggu. Iya. Boleh deh, yuk kita ke gereja. Ayo, Mas. Cuma ini udah jam 7 soalnya. Tunggu dulu. Bentar ya. Jangan lama-lama ya, Se. Tara! Biar kita makin semangat, ada lagunya nih, Se. Sambil jalan? Sambil jalan. Apa tuh, Mas? Ini lagunya nih. Yuk, ayo, sekolah minggu. Yuk, sekolah minggu, yuk! Oke. Oke deh. Yuk, ayo, sekolah minggu. Yuk, sekolah minggu, yuk! Yuk, ayo, sekolah minggu, yuk! Berkumpul kembali di ibadah Sekolah Minggu GKI Citra Raya hari ini. Nah, hari ini akan ditemani oleh Lasa Aurel, ada Lasa Noel, dan nanti ada Lasa Linda dan Lasa Rosminda. Nah, adik-adik, masih semangat gak kita mau ibadah hari ini? Puji Tuhan, harus semangat dong ya. Karena kita mau bersyukur kalau Tuhan udah kasih hari ini, kita boleh beribadah lagi. Kita mau naikkan lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik berdiri ya, kita mau pakai gerakan. Untuk beribadah kembali. Tuhan, sekarang kami akan mulai ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhir jalannya ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hati kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan 3 medley lagu. Yang pertama ada Taat. Terus kita nyanyi lagu King Kong Badannya Besar, yang terakhir Hari Ini Harinya Tuhan. Yuk langsungnya kita pujikan. Pakai gerakan ya adik-adik. Thank you.
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan teman kita Rafael mau mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan saat ini kami sudah duduk dengan rapi, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati lause kami, memberkati setiap kami yang ada di rumah, boleh duduk tenang dan mengerti akan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita firman pagi hari ini adik-adik bisa melihat di Alkitab adik-adik masing-masing di rumah, yaitu terambil di Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Judulnya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, adik-adik, sebelum murid-murid Tuhan Yesus mengikuti Tuhan Yesus sebagai murid-murid Tuhan, adik-adik tahu nggak apa pekerjaan mereka? Ah, betul sekali. Mereka adalah nelayan. Nah, adik-adik, pada hari itu Simon Petrus, kemudian ada Thomas, kemudian ada Yohanes dan Andrea, mereka sedang berkumpul. Ya, tiba-tiba Simon Petrus berkata kepada teman-temannya, "Teman-teman, aku mau menangkap ikan nih. Aku permisi dulu ya." Lalu Simon Petrus pun pergi, adik-adik. Teman-temannya bilang, "Simon Petrus, ikut dong. Aku juga mau ikut pergi menangkap ikan." Akhirnya adik-adik, mereka pun bersama-sama menyiapkan jala untuk menangkap ikan. Lalu mereka menuju ke pantai Danau Tiberias. Mereka menuju ke danau sana untuk menangkap ikan. Wah, mereka pun mulai masuk lebih dalam lagi ke pantai danau itu, adik-adik ya, lebih dalam lagi, dan mereka mulai menebarkan jala mereka, adik-adik. Mereka tebarkan ke sebelah kanan, adik-adik. Begitu ditebarkan, adik-adik, mereka mulai mengangkatnya. Tahu nggak adik-adik, jalannya kok ringan banget. Ternyata jalannya kosong, nggak ada ikan, adik-adik. Wah, mereka belum menyerah. Mereka jalan lagi perahunya, lalu mereka lemparkan jalannya lagi, adik, ke sebelah yang lainnya lagi. Sama lagi, mereka tarik lagi, kok ringan amat. Yah, gak ada ikannya, adik-adik. Wah, sudah 1 jam berlalu, semuanya tidak ada ikan. Di sebelah kiri gak ada, di sebelah kanan gak ada. Aduh, ayo teman-teman, kita maju ke depan sedikit lagi, yuk. Mereka ke depan sedikit lagi, adik, berharap mereka bisa mendapatkan ikan. Yah, akhirnya mereka kembali menebarkan jalannya lagi, adik. Tapi sayang sekali, tidak ada 1 ekor pun ikan yang nyangkut di jalan mereka. Aduh, sementara mereka sudah capek ya. Ternyata berat loh adik-adik jalannya ya. Ditebar, angkat, gak ada hasilnya. Sementara mereka juga sudah kelelahan. Mereka juga sudah mulai lapar karena waktunya semakin malam, semakin malam. Tak ada 1 ekor pun ikan yang mereka dapatkan. Aduh, mereka sangat lelah sekali ya adik-adik ya. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka mencoba lagi, tebarkan lagi, sama sekali nol adik-adik. Sementara matahari mulai terbit adik-adik. Pagi hari sudah mendekat, sudah datang ya. Matahari sudah muncul adik-adik ya. Tetapi mereka sudah bersiap-siap untuk kembali ke tepi Danau Tiberias. Nah adik-adik, waktu mereka sudah hampir kurang lebih 200 hasta di tepi pantai Danau Tiberias, ada suara, "Hai anak-anak, apakah engkau mempunyai lauk pauk?" Ya, ternyata di tepi danau pantai Tiberias itu ada seorang yang bertanya kepada mereka, apakah mereka punya lauk pauk. Lalu murid-murid yang di dalam perahu itu tadi, mereka menjawab, "Tidak ada, kami tidak ada lauk pauk." Lalu apa yang terjadi adik-adik? Seseorang yang berdiri di tepi pantai itu pun kembali berseru kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan, maka kamu akan beroleh." Wah, adik-adik, mereka pun benar menebarkan jalan mereka ke mana? Sebelah kanan adik-adik. Ya, dan pada waktu
murid Tuhan Yesus menarik darah itu. Teman-teman, bantuin dong, ini berat banget nih. Ah, canda gak kamu? Enggak, serius deh, coba sini. Dua orang, angkat. Enggak ada adik, enggak keangkat. Ternyata jalannya itu penuh dengan ikan adik. Akhirnya mereka bersama-sama beberapa orang menarik jalan itu. Dan benar adik-adik, jalan itu penuh dengan ikan. Ya, dan anehnya adik, jalan itu gak ada yang robek loh. Gak ada yang rusak loh adik-adik. Dan pada saat itulah seseorang berkata, Simon Petrus, itu kan Tuhan Yesus. Begitu mendengar kata Tuhan Yesus, Simon Petrus bagaimana adik-adik? Dia langsung memakai jubahnya karena tadinya dia tidak memakai baju ya adik-adik. Dia memakai jubahnya lalu dia menceburkan dirinya berenang menuju ke arah Tuhan Yesus itu adik-adik ya. Waduh, sementara teman-temannya yang di perahu ngapain? Mereka membereskan ikannya, mereka pun siap-siap untuk melajukan perahunya ke tepi pantai Danau Tiberias untuk menemui Tuhan Yesus. Nah, waktu mereka sampai di darat adik-adik, ya, Tuhan Yesus pun berkata kepada mereka, bawalah, ya, lauk pauk itu. Akhirnya, adik-adik, mereka membawakan apa yang Tuhan minta. Dan tahu gak adik-adik, ikan yang mereka peroleh itu sebanyak 153 ekor. Berapa adik-adik? 153 ekor. Dan jalannya tidak robek sama sekali. Nah adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus sampai di darat, mereka melihat Tuhan Yesus sudah menyiapkan arang atau tempat bakar gitu ya adik-adik ya. Di sana Tuhan sudah menyiapkan roti bakar dan ikan bakar. Mereka duduk mengelilingi Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, sarapanlah dan makanlah. Adik-adik, tidak ada seorang pun yang bertanya, siapakah engkau? Tidak ada. Karena apa? Karena mereka tahu di dalam hati mereka itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mereka yang sudah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Nah adik-adik, cerita hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita semua, kepada adik-adik di rumah, kepada Lause, kalau Tuhan Yesus selalu memelihara murid-muridnya, memelihara adik-adik dan Lause kapanpun, senantiasa ya. Nah adik-adik pasti bertanya, Lause, di mana ayat Alkitab yang mengatakan itu? Ada loh, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia menyertai kita adik-adik. Coba kita buka Alkitab, kita baca ayat hafalan kita pagi hari ini. Kejadian 21 ayat 22b. Kita buka Alkitabnya ya, sama-sama kita baca ya. Kejadian 21 ayat 22b. Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Sekali lagi ya, Kejadian 21 ayat 22b. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Kita berdoa adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami semakin tahu Tuhan tetap akan menjaga kami. Tuhan akan selalu mencukupkan segala kebutuhan di keluarga kami melalui papa dan mama kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang indah hari ini ya Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami hanya panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak-anak. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan sebagian dari berkat Tuhan yaitu persembahan. Sambil mengiringi persembahan, kita mau menaikkan lagu bersyukur kepada Tuhan.
telah memberikan persembahan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini agar dapat berguna untuk memperluas kerajaan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas hiasan dinding seperti ini. Ya. Bahan-bahannya, Rosu punya piring kertas, ada kertas warna atau kertas origami, ada benang, ada lem, ada pembolong kertas, ada gunting, ada pita, juga ada spidol atau pulpen untuk menulis. Ya. Nah, kita akan membuat hiasan dindingnya. Pertama, jadi siapkan 2 piring kertas. Kemudian dikasih lubang ya. Dua-duanya dikasih lubang ya. Kita bikin lubang ya. Kita bikin 2 lubang ya. Dua lubang ya, di atas. Satu lagi kita bikin lubangnya atas dan bawah ya. Satu kertasnya lubang ada atas dan bawah. Yang satu hanya bagian atas saja. Oke. Kalau sudah, yang lubangnya hanya satu, kalau adik-adik pakai piring kertas, di sini ada bekas-bekas garisnya, adik-adik bisa gunting. Ya, kurang lebih 1 cm ya. Di sini ya, kita gunting sedikit saja. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, adik-adik sedikit saja gunting. Kemudian, buat bentuk ikan ya, ikan kecil-kecil seperti ini dari kertas warna ya. Nah, kertas warnanya kita gunting berbentuk ikan. Nah, di sini Rosu punya banyak kertas warna. Nanti untuk warnanya adik-adik boleh bebas mau warna apa saja. Ikan-ikan kecil ini adik-adik tempel di kertas yang tadi pinggir-pinggirnya sudah digunting ya. Boleh ikannya banyak penuh, boleh ya. Memberi benang ya di kertas yang pinggir-pinggir yang tadi adik-adik sudah gunting. Ya, caranya seperti ini. Ya, serukan yang benang-benangnya. Ini juga bebas ya. Nanti adik-adik boleh dari tengah dulu atau dari pinggir boleh. Ini jadinya. Nah, ini seperti ikan-ikan di dalam jalan. Ya, seperti cerita tadi. Nah, waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya melemparkan jalannya, kemudian mereka melemparkan jalannya dan mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Nah, oke, kalau sudah selesai, kita taruh dulu. Kita akan bikin di kertas yang satu lagi. Kertas yang satu ini kita bisa tulis ayat hafalan kita. Ya, tulis ayat hafalan. Ayat hafalannya kita baca ya. Hafalannya digambar seperti ini. Sekarang kita akan membuat tali untuk menggantung. Potong 2
lagi kita bikin untuk gantungannya ya. Potong lagi di mana. Sudah jadi ya tadi adik-adik. Kejadian 21 ayat 25b, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Jadi, selamat mencoba. Adik-adik, tadi kita udah pujian, udah mendengarkan firman Tuhan, udah aktivitas, udah bersemangat juga. Sekarang waktunya kita untuk menutup ibadah kita. Ingat ya adik-adik, kita harus selalu percaya kalau Tuhan itu memelihara kita. Nah, untuk menutup ibadah kita mau menaikkan lagu Kudaki-daki. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih. Yohanes pasal 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat hafalan Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat.
ayat kamu percaya. Ayat hafalan Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih. Dan Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29a. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya juga. Aku percaya bahwa Yesus hidup. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.